Langsung, bro. Langsung, boy. Langsung, boy, dari bawah. Jatuh alai. Teko. Woi. Dah. Jalannya buntu, ada kayu yang tumbang. Jadi ada kayu yang tumbang. Nah, kekompakan. Oke, ada kayu besar yang tumbang tuh, kena angin. Jadi jalannya tertutup. Terpaksa kita kerjasama untuk memindahkan kayu-kayu antara kayu yang patah-patah ya. Di kantong. Oh, beban tas berat maka standing dari mang. Kato lagi junior, lu pacak lewatin bukit-bukit kayak itu tuh. Bener gak? Motor kecil tuh, kalah kayak motor besar. Tuh. Udah. Kata lagi junior, lu pacak lewati bukit-bukit kayak itu. Lumpur gue pacak, kena ikak kecelap. Ikak main di pasir lah, kayak ikak cuma pacak ah. Main di pantai. Yuh, makan lapar ya. Nen, kita berhasil ya. Sekali dong berhasil. Tadi junior ya, tadi tuh. Tadi junior, jatuh itu. Nih, junior ya. Masih pemula. Kita berada di hutan Bukit Rebo. Hutan wisata ya. Hujan forest. Hujan wisata yang waktu kemarin. Oh, itu tuh. Tutup. Kiri. Oke, terus. Oh, nih. Mana baju? Bang dapat aku tending nih, Mang. Oi, Red. Kau berapa, Red? Eko. Lagi. Nozori. Oke. Nih, siapa nih? Bowo. Mana muka pok ya? Nehanya. Jadi kita udah sampai berapa kaki? Berapa ribu kaki tadi tuh tinggi ini? Ketinggian 100 ribu kaki. 100 ribu kaki ya? Di atas permukaan laut dan darat. Iya, motor nggak bisa lagi tadi ya? Motor bisa, sempat ke atas, tapi karena tebingnya terlalu curam, jadi kita mundur lagi. Oh, mundur lagi ya? Ngambil ini ya? Nggak mau ngambil risiko ya? Jadi motor kita tinggal di bawah dulu. Iya, di bawah dulu. Oke. Capoy. Capek guys. Oke ya. Kita nih terjalnya tuh. Tuh terjalnya. Tuh terjalnya tuh. Ada bapak nih. Wih. Ya. Mantap. Ya. Di tinggianan lu. Bertemu dengan ternyata di biksu. Atas ada Shaolin. Mantap. Apa namanya?
Biku ya? Biku ya. Biku. Oke, ada biku. Ini yang namanya rumah batu itu. Hah? Mana? Mana rumah batu? Ini namanya homestone. Homestone. Oke. Kita di rumah batu. Ini rumah batu ya? Ya. Ini rumah batu. Iya. Aduh, kok nyepit? Oh, enggak. Rumah batu, Pak ya. Ini bisa muter. Oke, guys. Ayo, teman. Gas angkat gua, guys, tuh. Angkat teman, ayo, teman. Entar lagi, entar, teman. Oke. Oke. Belum. Oke, teman. Entar. Aduh. Oke. Oke, teman. Sampailah kita di puncak batu. Puncak Rebo ya namanya? Enggak. Puncak Bukit Rebo. Puncak Bukit Rebo. Ketinggian berapa? 3000 meter di atas. Berapa kaki? 100.000. Hah? Di atas permukaan air. Dari permukaan sungai. Air ini tapi. Ngapa hidung besar tuh? Ngap. Ngap. Air. Hah? Masak air. Biar matang. Oh. Ah. Ini lah. Makan sini lah yo. Tanin, tanin. Di mana? Turun lagi gas ya. Oke, kita turun. Oh. Ini tempat orang beribadah ini, guys. Tempat orang beribadah. Ya. Oh, ya ini. Oh, ya tempat orang beribadah. Para biksu. Tadi ya. Tadi mampu motorku naik sini. Cepat kali akonya udah di atas. Hah? Cepat kali akonya udah di atas. Oh. Nah. Dia terbang. Hah. Oh iya, ternyata aku sudah di atas. Aku sudah di atas. Cepat sekali. Ya, kita harus melewati tangga. Lewati tangga. Lewati batu. Berapa orang di sini? Yang nunggu di sini. Iya. Hanya di atas batu. Atas batu. Usahain sedikit mungkin. Enggak depan pohon. Di sini. Ya. Ada momen ini, gimana ada momen acara ininya nih. Yang hentian pertanyaan. Angkat semennya ini. Ya. Angkat semen, angkat pasirnya ini gimana? Pikul. Manual. 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 Nanti mungkin mau dibantu alat katanya pakai kran. Hoist arek. Iya. Oh. Oh. Bukan pakai katrol. Katrol. Amazing. Kalau untuk para biku itu untuk melatih diri aja. Oh. Melatih diri apa kok? Bela diri. Bela diri. Enggak masalah. Untuk beribadah lah. Gimana? Mengurangi stres begitu. Oh. Melatih biar konsentrasi itu, berarti ya? Iya, iya, melatih meditasi. Aku di Tanjung Payang. Oh, cuma Tanjung Payang? Iya. Cuma Tanjung Payang rupanya. Seberang, Matang. Kan aku cuma Tanjung Payang sih itu, si siapa? Ada yang reuni, ternyata ada yang ada reuni di sini. Satu kampung. Satu kampung. Lah, Iswan Sari. Yang reuni. Di sini banyak jemaah di sini, kok. Di dekat lah, aku juga. Kita berada di hutan hujan Flores. Kita tidak menyangka di sini kita bertemu dengan biksu. Biksu. Sempat belajar husu, dak? Sempat. Sempat. Dia menunjukkan ilmunya kepada kita. Jurus apa? Kita lewat bawah, dia lewat atas. Di Al-Kausar. Dulu tuh kajaku tuh Isman tuh bapaknya